Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membuka secara resmi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jambi untuk pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ini digelar sejak Jumat 4 September hingga Minggu 6 September 2020 dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Di hari pertama, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi melakukan pendaftaran, yakni pasangan Harisani dan pasangan Cendra Ratu Munawaro. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi M. Sanusi mengatakan, dua pasangan tersebut telah resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jambi karena berkas pendaftaran telah diterima dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Untuk tahapan selanjutnya, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi pada Sabtu 5 September 2020. Alhamdulillah, dari pagi kita sudah melakukan kegiatan proses pendaftaran dan penerimaan bakal pasangan calon. Alhamdulillah, walaupun ada dinamika di partai yang mengusulkan, yang pada akhirnya ada satu partai di tahap di pendaftaran pertama itu tercoret, tetapi juga tidak memunculkan suara. Mereka sadar betul dengan mekanisme. Itu menjadi satu kebanggaan kita juga bagi terkait dengan partai-partai yang dicoret. Solehan Syaf, Jambi TV.